Oke, sobat, selamat jumpa, selamat datang kembali di video tutorial alat mendesain alat penanam bijian ya. Selamat datang dan selamat beraktivitas kawan-kawan. Bagi yang sedang di depan layar laptop, silakan membuka aplikasi Seedworks-nya karena kita akan mendesain sebuah alat yang cukup mantap. Alat apa? Pastinya alat penanam bijian ya. Jadi di sini kan kawan, ini merupakan video terakhir sih, video terakhir dari apa? Ya, video terakhir dari mendesain alat penanam bijian serbaguna lah, jagung boleh, apa ada lagi, pokoknya jenis bijiannya yang kecil seperti jagung ya, kacang juga boleh, itu bisa menggunakan alat yang kita desain ini ya. Nah, jadi kan kawan, langsung saja ke video reviewnya ya. Sepertinya okay, ini kebetulan kita gunain aplikasi 2016 ya. Oke, okay, langkah selanjutnya kita akan kita buka desain dulu yang sudah kita desain, yang sudah kita assembly ya. Kita buka dulu di alat penanam jagung, lalu kita pilih seedworks. Jadi nah ini sudah ada assembly semuanya yang terfiniskan ya, semuanya sudah finish, jadi sudah bisa di print dalam bentuk 3D maupun 2D nya ya. Nah ini sudah kita buka kawan-kawan, alat penanam bijian yang sudah kita desain. Nah sini kawan-kawan bisa melihatnya. Jadi ini alat penanam bijian yang sudah kita desain. Oke, ini langsung saja kita mereviewnya. Ini ada beberapa bagian, yaitu ada stang, ini stangnya ya, ini hopper, ini roda untuk memobilitas alat penanam bijian ya, pengering bola. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada apa namanya? Ya, ini ada pembuka alur tanah. Jadi pembuka alur tanah. Nah, ini ada juga tempat penyimpanan biji-bijiannya ya. Oke. Nah, langsung kita aku jelaskan satu persatu. Jadi ini ada hopper, kita mulai dari hopper. Ini hopper, di sini nanti bijian ataupun benih yang mau ditanam akan diletakkan di sini. Pertama ya. Takkan di sini ya, sesuai dengan yang kawan-kawan inginkan kapasitasnya, tergantung dari kawan-kawan ya. Kemudian ini ada lubangnya. Nah, ini ada lubangnya, lubang dalam ini naik, bisa kita tengok dari sini. Nah, biji yang sudah kita tanam, kita taruh di dalam hopper ini yang akan memasuki ke dalam selang ataupun pipa yang nantinya akan dimasuk ke dalam tempat penyimpanan sementara. Nah, ini tempat penyimpanan sementara ini dia bijian sebelum masuk ataupun sebelum ditancapkan ke dalam tanah, jadi akan disimpan di sini. Nah, di sini nanti akan ada namanya alat pengatur. Nah, jadi alat pengatur ini apa namanya, akan mengatur nanti bijian yang keluar dari alat pengatur ini ya. Nah, ini misalkan ini kan sudah ada dalam ini, biji-bijiannya sudah ada dalam ini, dia akan masuk ke dalam. Nah, ini dia. Sudah masuk dalam lubang apa namanya, selang terakhir, selang penyaluran terakhir. Nah, kawan bisa melihatnya. Oke, mana dia tadi? Oke, ini dia ya. Nah, kawan bisa melihatnya. Ya, kita inikan dulu ya. Supaya lebih jelas, kita buat transparan dulu ini. Tinggal klik di apa nih ini ya. Kemudian dalam sheng dalam transparan. Oke. Okay. Nah, sudah transparan kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah nampak ini dia. Salah. Mana ya? Ini dia. Enggak bisa diklik kawan-kawan. Nah, ini dia deh. Pokoknya inilah selangnya. Jadi, selang ini nanti akan menyalurkan ke dalam ini. Roda ya, roda penyalur benih ya. Jadi di sini nanti setelah dari selang kemudian akan ke sini yang tadi kita transparan kan ya. Nah, roda luar penanam ini ya. Oke, nah
Ya bukan ini, bukan ini, ini salah salah tadi kan. Sorry, maaf maaf salah. Kemudian ini dia. Ah ini dia, nah ini kita changekan dulu, oke. Nah jadi biji apa namanya, ah ini dia bijiannya ya. Ah jadi setelah salurannya, setelah melewati ini tempat penyimpanan sementara, langsung menuju ke mata pembuka alur tanah ya. Pembuka alur tanah ini, jadi nanti tanah akan dibuka menggunakan yang ini ya. Nah ini kan kalau kita lihat ini berputar-putar, nah ini dia berputar, bisa digerak-gerakkan ya. Sebelah sini ini dia pengaturan, ini pengatur tanah ya, pengatur jarak tanama, terbuka terbuka ya kan. Yap, nah, terbuka. Jadi kalau dia sudah ke bawah, dia akan semakin lebar mukanya ya, akan semakin lebar, kemudian dia akan tertutup lagi ketika bijinya, ketika dia akan mengeluarkan biji yang satunya lagi, oke. Nah, yep, kemudian sudah selesai di sini. Kemudian ini ada rangkanya untuk sebagai si pengemudinya untuk memegang ya, sebagai media untuk pemegangnya gitu. Kemudian ya ini penutup dari alatnya ya, penutup atasnya. Ini ada roda, kemudian ada rangka roda. Ya. Oh ya kan untuk desainnya bisa langsung ke playlist ini ya, playlist di atas ini. Ini di situ lengkap semuanya. Jadi di playlist ini itu lengkap semuanya, kan bisa langsung melihat tutorialnya dan mempelajarinya. Yep. Apabila ada yang belum dipahami, silakan kan berkomentar ataupun menghubungi CP yang ada di deskripsi ya. Oke. Okay. Oke, okay, kan seluruh aja sebenarnya santai aja sih. Ini sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Jadi apabila ada yang belum kawan-kawan pahami, silakan saja ditanyakan. Mana yang belum dipahami, boleh kawan-kawan, mari silakan kita berdiskusi. Oh ya, ini kan sudah berwarna. Sedangkan kita di playlist ataupun di tutorial alat ini belum kita buat warnanya ya kan. Jadi untuk kita buat warnanya akan kita buat sekarang ya. Tenang, slow. Kan kawan tenang aja, ini akan kita buat pewarnaannya ya. Nah ini dia pewarnaannya ya, kan kawan bisa langsung nanya. Oke, ini proses pewarnaannya. Nah seperti sesuai dengan contoh alatnya, ini ada warna merah transparan, ada krim, ada hitam ya untuk roda ya. Nah proses kita mulai satu-satu. Oke, kita pilih di cover luar, kita klik di klik kiri ya. Kawan tinggal mengklik kiri langsung. Oke, kita pilih di appearance. Oke, appearance, kemudian kita pilih di mana yuk. Oke bro, let's go. Kita pilih di glass. Ada frosted glass, clear glass. Kita pilih yang clear glassnya mana. Sorry agak susah sedikit ngomong. Oke, nah ini dia sudah transparan ya untuk tadi roda penanam bijana. Nah kemudian selanjutnya itu ada warna bagian dalamnya ini. Ya ini roda tempat letak bijian ya. So, jadi yang ku jelaskan ini tempat letak bijian, tempat letak bijian sementaranya sudah ada di hopper. Oke, kemudian ada ya di kita pilih di solid green ya, warna green, tapi warna green. Oke, green nanti hijau. Oke, sudah warna hijau. Oke, mantap, sudah berwarna hijau ya, walaupun ya ini untuk untuk mata roda penanamnya. Di tutorial kan kita pilih local pattern kan ya, jadi di local seal pattern ini kita pilih untuk yang warna apa cocoknya kira-kira. Ya. Warna merah ya, warna merah.
warna merah sepertinya sudah cocok ya untuk ya untuk apanya. Oke, inilah kawan-kawan. Selanjutnya lagi kita putarkan dulu, ini ada ya ada dudukan stang. Dudukan stangnya kita pilih untuk di painted, kemudian pilih rubber. Enggak, ini sebenarnya masih kita pilih dulu warna yang cocok. Saya agak kelupaan letaknya di mana. Yang organik sepertinya ada. Tapi organik tidak sesuai dengan materialnya ya. Karena kan enggak mungkin untuk dudukan stang ini kita buat yang organik. Yap, karena terlalu ini ya. Di desain ya. Ya, yang tadi kawan-kawan bisa langsung praktekannya. Ya sudah berubah seperti warna krem. Oke. Yap, terus sekali kawan-kawan. Nah, beginilah kira-kira kurang lebih untuk kita desain alatnya. Apalagi ya, ini sudah membentuk seperti orisinilnya. Oh ya, untuk hopper ini kita buat yang warna agak kehitaman gitu ya, nggak hitam kehitaman gitu, supaya apa, supaya dia lebih melejit gitu kan. Karena kalau hopper itu biasanya di sini di roda seperti di alat aslinya berwarna hitam, ini akan kita gunakan warna hitam juga. Oke, roda penutup. Kemudian untuk rangka stang kemudinya. Stang kemudinya itu kita pilih warna nikel. Warna nikel dulu. Nikel. Ya boleh lah nikelnya, nikel tadi warna. Nah ini tinggal kita putar-putarkan saja kawan-kawan, beginilah kira-kira. Ya ini untuk hopper masih transparan ya, ini kita save dulu sebentar ya. Oke kawan-kawan, nah beginilah kira-kira proses pewarnaannya. Jadi kalau nanti kawan-kawan kira-kira kurang berkenan dengan warna seperti ini ya, warna seperti ini, kawan-kawan bisa nanti langsung mengubahnya ataupun ya mengubahnya sendiri sesuai dengan tutorial yang tadi ya. Jadi tutorialnya sudah aku sampaikan tadi, biar kawan-kawan nengokin saja. Warnanya pun ada banyak-banyak sih, ada macam-macam warnanya di sini. Ya tinggal pilih di color. Di warnanya ada macam-macam, silakan kawan pilih sesuai dengan kesukaan kawan-kawan, dan materialnya juga ada di situ, tertera di situ ya. Nah, oke kawan-kawan, mungkin ya. Di sini cukup sampai di sini untuk video kali ini ya. Bagi yang belum mengerti, belum paham mengenai alat penanam bijak ini, silakan kontak CP yang ada di deskripsi ya. Di deskripsi di bawah sini, silakan kawan-kawan. ya, CP-nya. Kemudian jangan lupa yang sebelah kanan apa kiri ya, sebelah sini. Ada tombol warna merah, ada tulisan langganan ataupun subscribe. Silakan kawan subscribe untuk membantu kami ya. Ya bagi kawan-kawan yang sudah mensubscribe-nya, aku ucapkan terima kasih banyak, kalian cukup baik sekali. Oke. Nah, mungkin cukup sekian, aku akhiri kawan-kawan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.